lagu apa ya? Oh ya, masih ada. Oh. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by, just a little. Tombolnya berarti udah pasti lolos ke babak berikutnya. Oh baby, baby, it's a wild world, and I always remember you like a child girl. But if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends. Ya maksudnya arah-arahnya. Just remember there's a lot of bad. Tarik nafas. Ayo, pelan-pelan. Mas lu balik ke muter. Kenapa sih? Apa sih ini? Ada apa sih? Hah? Aduh, bentar ya. 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 Mau minum, tarik minum. Nafas. Tarik. Loh, ini apa sih? Apa sih? Tahu. Ayo dong, get it. Tarik nafas, Bu Ida. Aduh, tenang, Bu Ida. Kenal. Bu Ida enggak? Ya, kempit. Salah. Kok jadi kayak tali kasih? Heeh. Kenapa, Bu Ida? Ini anaknya Ovi. Pantesan. Keisha, suaranya emang bagus dari kecil nih. Ini Keisha? Iya Keisha. Berarti kita udah tua dong. Baru sadar. Kalau itu gak perlu nanya dulu dia apa belum juga. Bagus banget. Dari kecil tuh dia emang udah seneng nyanyi. Ya ampun. Ini model-modelannya nih yang dari selesai nyanyi dipegangin terus kayak gini. Sama namanya juragan. Sungkem gak sih? Wah, sungkem sih. Mas Afi, ya, sama siap. Action. Kamu Mas Afi, ya ampun. Kok ngomong? Ya, halo, halo. Lucu banget. Tali kasih ini setelah. Masuk ke sini. Iya makanya nih. Selamat ya, ya ampun. Berpisah. Sama-sama, ya ampun. Ya. Ini yang harus ditanya nanti perasaannya Coach Titi. Iya. Karena betapa senengnya pas neken tombol. Banget. Karena jadinya lega. Jangan salah gue yang neken tombol duluan. Nah. Ya tapi itu. Kan salah. Aduh maaf banget tapi sebagai coach yang gak ngelihat gitu. Agak berat sih kayaknya anggun. Udah berat. Setiap coach Titi naik atas panggung duluan pasti yang dapat. Udahlah kalah total banget. Aduh apa gemeter. Ini kita harus tanya dulu nih Coach Titi. Gak kebayang gimana tadi kalau gak neken tombolnya gimana tuh? Gak. Kan lama tuh setelah. Mes. Sebelum Keisha naik atas panggung lagi-lagi. Coach Titi kan kayaknya punya cenayang ya, dia tahu apa yang akan terjadi. Iya benar-benar. Tadi dia ngomong sama kita. Cerita, ngomong apa? Yang abis ini pasti gokil. Kayaknya ini gokil. Kayak gitu. Ini kayaknya tim Titi nih. Coach,
karir masa depan saya gimana ya? Sama Asmara boleh tahu gak? Ya, sekalian aja. Tuh kalau mau nanya jodoh juga sekalian. Iya sekalian. Coba-coba nih kita pengen tahu gimana perasaan. Jadi gini, tadi emang aku gini. Aduh ini mesti kasih sesuatu nih. Ini anak mesti kasih apa gitu ya. Mesti membuat sesuatu maksudnya gitu. Tiba-tiba dia naik. Manuver naik ke atas yang namanya. Wah langsung merinding langsung mencet. Oke ini dia gue punya. Pas lihat balik. Kok kayak gue kenal. Dan ini serunya The Voice Indonesia. Yeah. Kita gak tahu siapa yang ada di belakang. Sampai yang didengar hanya suaranya. Gimana perasaannya nih keluarga nih Keisha? Deg-degan banget sih. Tapi suaranya dewasa banget sih sekarang. Tadi ya. Sih bener-bener aku gak kenalin. Aku gak kenalin suaranya Keisha. Beneran. Wow. Kalau yang nyanyinya berarti, tadi berarti Ovi murni, pasti kenalin. Nilainya. Apa kan? Yang nyanyinya Ovi pasti kenalin. Ini kalau papa sama kakaknya gimana nih? Sama keponakan nih. Baba. Sini-sini. Mau bilang apa buat bubuk? Bapak. Tanya. Gimana? Gimana papa? Apa yang mau disampaikan ini nih? Ini anaknya buat dititipin ke gue aja deh. Selamat. soalnya. Kalau saya memang terima kasih sebelumnya. Dan saya bangga. Bapaknya bukan lo. Ini makanya yang MC-nya jadi baba ya. Bapak mau ngomong. Panggilannya apa? Aki. 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 Selamat sekarang tinggal milih aja. Milih anggur. Ya. Ini tegang nih. Titi di situ atau di sini? Kayaknya harus di sana. Ah. Ini. Ya. Kalau milih. Ayo dong. Pilih anggun dong biar seru. Iya dong. Ayo dong. Pilih coach anggun aja. Keisha. Ini aja. Benar. Coach Titi. Gak seru sama Coach Titinya. Coach Titi suruh balik. Wow, udah bisik-bisik. Keisha, kamu ya. Kamu walaupun gak milih Coach Titi, kamu minta apa aja saran pasti dikasih sama. Kalau sama Coach Anggun kan belum. Itu yang lu tuh. Oke, kalau begitu. Coach, thank you ya. Kita tunggu lagi di belakang. Bye-bye. Biar saya menentukan. Bye. Bye. Wah. Bye, geng. Keisha jadi ya. Iya. Keisha, aku dengar suara kamu yang aku suka satu. Banyak sih yang aku suka, tapi salah satunya adalah kamu tuh kontrol sekali. Yeah. Kamu tuh ketahuan tipe penyanyi yang bisa banyak hal, tapi di lagu ini kamu memilih untuk pertama-tama memilih lagu ini itu salah satu lagu favorit. Oh iya, emang pas Cat lagi muda Steven, aja dulu lagunya. Iya, takut. Wah, gue cakar-cakar. Lagunya Cat Steven itu buat aku tuh salah satu bapak penulis lagu di dunia. Dan cara kamu memilih aransemen lagu ini yang sangat berbeda. Dan cara kamu menyanyikan lagu ini tuh penuh dengan kelas. Dan pokoknya ada kontrol yang kamu tuh. Aku gak tahu umur kamu berapa. Dan kayaknya buat aku ini gak relevan sekali. Karena ada kedewasaan yang kamu dapatkan. Dengan menyanyikan lagu ini. Dengan cara kamu menyanyikan lagu ini. Dan aku senang sekali ternyata orang tuamu. Bapakmu jadi ya ketahuan lah rocker ya. Jadi ya pasti dapat dari akarnya dari situ. Pokoknya kamu keren sekali. Makasih. Dan mudah-mudahan kamu memilihku untuk menjadi coach. Ya. Kalau gue jadi coachnya mendingan balik deh, nggak usah itu. Ayo Ti. Oke. Nah ini dia. Kita ngadep sini semua yuk. Oke. Aku kan tahu kamu dari kecil. Iya. Tahu kamu bisa nyanyi dan bahkan lebih bagus dari suara anak-anakku. Gitu. Jadi mereka sering nyanyi bareng-bareng dulu. Terus walaupun juga kamu tahu aku sedikit galak. Oh galak. Oh aku nggak galak ya, aku nggak galak loh. Baik hati kamu, beneran. Lemah lembut. Nah kalau sama aku tuh udah tahu banget cara menangani Keisha. Betul sih, bener. Seru nih. Coach Anggun ya, walaupun dia gak galak, walaupun dia lembut. Kelemar-kelemar buat kamu. Kamu ditangani oleh coach yang
oke, okay, memberi kamu motivasi yang kuat. Karena kamu orangnya harus didorong supaya bisa bagus. Nah, aku juga bisa mendorong tapi dengan kata-kata yang tepat. Nih, aku juga bisa dorong nih. Kan, bener kan? Kalau gue jadi guestnya, gue keluar. Udah aja. Iya, bener sih. Bener-bener. Lihat ibu-ibu berantem. Berantem halus. Tapi ya gini, sebenarnya aku juga gak mau maksa. Ya. Dengan kata lain, kamu harus sama aku. Pasif agresif. Ya kan? Oke, Kesia. Saya tahu ini satu momen yang sangat sulit mungkin ya. Di lain pihak, kamu dengan Coach Titi udah kenal banget. Di lain pihak, mungkin kamu juga terpengaruh oleh kata-kata Mbak Anggun. Jadi silakan sekarang choice-nya di kamu. Kamu pilih siapa? Satu titik kayaknya. Kofi? Tebak? Kayaknya sih. Kayaknya sih. Anggun, satu suara Anggun. Tiga suara Coach Titi. Jadi silakan sekarang choice-nya di kamu. Kamu pilih siapa? Satu titik kayaknya. Kofi? Tebak? Kayaknya sih. Tebak? Kayaknya sih. Anggun, satu suara Anggun. Tiga suara Coach Titi. Selamat datang di The Boys. Selamat. Congrats. Udah. Selamat. Tepuk tangan dong. Oke, siap. 1-0. Setuju dong kalau tim saya jadi pemenang The Voice Indonesia tahun ini? Yeay! Dukung tim Titi DJ dengan cara subscribe di sini dan jadi yang terupdated dengan nyalakan notifikasi lonceng kalian. Satu lagi, share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, oke? Okay? Bye!